اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah edaran beredar berpusing kelakuan ini sekalian pula kelakuan ibadah, kelakuan ilmu atas ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin tempat perjalanan hati, pekerjaan hati, amalan hati yang wajib bahawa belajar engkau akan ibadah yang batin. Kemudian di sini, kemudian daripada terdahulu berkisar ilmu, berpusing ilmu atas ibadah yang zahir, pekoh, daripada taharahnya, sembahyangnya, puasanya. Kemudian beredar pula, berpusing pula ilmu atas ibadah yang batin, yang mana ibadah yang batin adalah amalan hati yang wajib bahawa engkau belajar akan dia. Ibadah yang batin ni ilmu tasawuf. Mana ibadah yang batin? Daripada tawakkul dan tafwid, yakni menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan redha. Redha terima hati akan sekalian qada Allah Subhanahu wa taala, sama ada qada yang baik ataupun qada yang jahat, sama ada qada yang manis ataupun qada yang pahit, dan sabar. Sabar atas mengerjakan ibadah, sabar atas meninggalkan maksiat, sabar atas musibah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan taubah. Taubah daripada dosa besar dan juga taubah daripada dosa kecil, dan ikhlas buat amal ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana yang lain. Dan yang lain daripada yang dimaksudkan itu, daripada sifat-sifat mahmudah yang lain seperti yang akan datang sebutnya insya-Allah taala. Jadi contoh ibadah batin ni tawakkul, redha, sabar, taubah, ikhlas. Ini semua ini ketaatan batin daripada ilmu tasawuf. Kemudian ketaatan zahir dan ketaatan batin dibina atas ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akidah, ilmu iman. Ilmu untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Ilmu tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Itu asas kepada ibadah zahir, pekoh, dan juga ibadah batin tasawuf. Tanpa asas ilmu yang pertama, ibadah zahir, pekoh, ibadah batin tasawuf tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan ilmu yang pertama, ilmu tauhid, ilmu usuluddin,
tapak agama berkaitan dengan usul dalam ilmu tauhid. Hak ni sikit pun tak boleh salah sini ni. Hak usul di dalam ilmu tauhid ni ada cabang-cabang dia, furuk dia ada cabang-cabang. Tapi hak usul, hak asas-asas daripada ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid, hak ni satu perkara pun tak boleh salah. Hak ni kena faham molek, kena jelas molek. Kita kena faham sampai tahap tahqiq. Dalam kitab dia kata, kita kena memahami ilmu yang pertama, ilmu tauhid, ilmu akidah, biar sampai tahap tahqiq. Tahqiq ni kalau kita kata gak, jelas, nyata, sahih. Yang saya biasa gunanya cerak. Cerak. Faham tak? Boleh terima cerak. Dulu-dulu saya sebut cerak, orang kata tak ada, kata anu cakap cerak. Tak tahulah, sambil mana cerak, tapi rasanya kita pun cakap cerak. Kalau mugi cerak boleh, ada tak? Ni mu tak gi telefon, orang lain boleh belaka. Kalau mugi cerak boleh, ada tak, ada cerak gitu. Mana apa tahqiq ni cerak, jelas, nyata, sahih. Dia tak boleh nak apa ni? Samar-samar dalam bab akidah, dalam bab pegangan. Dia simple sahaja. Tak banyak dalam bab usul pegangan untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman, terutama sekali rukun iman yang keenam tu berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya pergi kepada nak sudah sikit lagi berkaitan dengan tajuk redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, sama ada qada baik ataupun qada yang jahat, kufur dan maksiat, kita wajib kena redha. Jadi nak sudah sikit lagi berkaitan redha, sebelum tu saya nak sentuh sedikit hak berkaitan dengan ilmu yang pertama, ilmu tauhid, balik asal. Balik pada ilmu yang pertama, kita ilmu yang ketiga ni. Lepas ilmu pertama, pembicaraan ilmu ketaatan zahir pekah. Kemudian ilmu berkaitan dengan ketaatan batin tasawuf. Saya nak balik sedikit hak ilmu yang pertama. Sebab ada orang dia hantar ke dalam WhatsApp saya hak rakaman FB. Satu pagi itu dalam TV. Bukan TV RTM, dalam TV siaran yang lain. Ini kita kena mak molek, mana mak? Kena amati molek. Apa kata kena ni? Kena apa kata? Kena fokus molek. Dia dalam bab ilmu pegangan ni, apabila didatangkan satu-satu pegangan, sama ada pegangan tu pegangan ahli sunnah wal jamaah ataupun pegangan tu pegangan yang terpesong, pegangan yang salah, kita dengar tu kita boleh lalu dah nak ni, nak apa ke, nak beza. Boleh dah nak beza. Ni comel ni, comel di huran ni. Kita tengok kepada budak tu, baru je nak ngajar, muda lagi budak tu nak ngajar pula tauhid. Kalau pekoh tu mudah sikit tauhid. Kita mula-mula budak tiba-tiba dia pun hura-hura-hura, molek. Kita boleh letak lalu dah pada ni, sahih. Kemudian siapa orang tu sekalipun, tinggi mana pun sanjungan masyarakat kepada mereka, tetapi apabila didatangkan pegangan yang salah, kita sedah lalu salah. Ni kita boleh membezakan mana pegangan ahli sunnah wal jamaah, mana pegangan salah, barulah luluh fardu ain kita ngaji ilmu tauhid. Baru luluh. Maknanya walaupun budak yang mengajar, tapi dia ajar akidah yang sebenar. Kita dengar tu dak padan ke budak, kata-kata kemah molek dia cerita hak dicerita akidah ahli sunnah wal jamaah. Mari orang tinggi mana pun sanjungan masyarakat, tapi kalau dicerita tu akidah yang salah, kita nampak lalu salah. Pada ni. Ni cerita zaman sekarang ni. Zaman-zaman dahulu, Mu'tazilah ni
asalnya di kalangan ulama-ulama Mu'tazilah, bukan orang sebarang-sebarang. Yang mana ulama-ulama Mu'tazilah ni ilmu-ilmu lain dia betul. Kemudian ulama Mu'tazilah dalam bab pegangan pula bukan semua dia salah. Padahal ni. Ni ulama-ulama ni. Bukan masalah kata semua pegangan dia salah belaka, bukan. Dalam satu-satu pegangan dia salah. Tapi dalam bab pegangan ni salah satu je. Habis. Habis tutup lalu. Ni bab pegangan. Bab usul pegangan. Bab asas pegangan, bukan hak cabang pegangan. Ha, walaupun hak lain tu okey satu je. Ada. Ha, makna hak dahulu-dahulu tu bukan sebarang-sebarang orang yang berpegang dengan akidah yang terpesong. Ha, sama pada masa kita. Jadi kita dengar tu kita boleh lalu boleh beza lalu dah. Ha, barulah lulus fardu ain kita. Kemudian kita hanya setakat boleh membezakan, tetapi untuk menghuraikan dah salah-salah betul mana, cuba gok hurai di mana salah, minta maaf lah. Saya tak pandai nak cerita. Oh, berani kata salah. Pandai kata salah. Orang minta penjelasan salah kat mana, tak boleh nak royak. Ha. Tak, dia memang tak pandai nak cerita. Tapi untuk diri dia, satu-satu pegangan tu tahqiq. Jelas nyata. Akidah sebenar begini. Hak gini ni salah ni. Tapi salah cerita kot, salah kat mana tak pandai. Maknanya dia jahil ilmu fardu kifayah. Ha, sebab sampai peringkat kita boleh menghuraikan, menjelaskan balik salah tu kat mana, sampai peringkat kita boleh mematikan, itu ilmu fardu kifayah. Tapi kalau dak reti hak tu, dipanggil jahil ilmu fardu kifayah. Tak desa lah. Ada ni? Ha, tak desa. Tapi dalam satu tempat mesti ada kena orang hak pandai hurai. Kalau tidak habis dosa kita semua. Sebab itu ilmu fardu tu bukan ilmu sunat, tapi fardu kifayah. Hak fardu atas tiap-tiap seorang, atas masing-masing. Atas masing-masing ni. Sebab akidah masing-masing. Kita akidah kita, isteri akidah dia, anak akidah dia. Ni akidah masing-masing, masing-masing kena tahap ni belaka. Ha, masing-masing kena tahap sampai peringkat tahqiq jelas nyata, boleh membezakan mana kau akidah yang sebenar, mana kau akidah yang salah. Ha, barulah lepas luluh kita fardu ain daripada ilmu tauhid akan dinyatakan dalam kitab kita, dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi dalam TV tu, saya tak pernah tengok TV sebenarnya, cuma dia atur dalam WhatsApp. Dia punya tu panjang juga sejam lebih. Kemudian dia tulis lah situ jam berapa, minit berapa. Kita pun buka lah. Jadi dalam pembicaraan di situ ada cerita berkaitan dengan rezeki. Kemudian beliau mengatakan bahawa pemikiran yang keliru. Mana pemikiran yang keliru? Gaji saya besar. Sebabnya saya begiam. Ha, pada ni. Maka gaji saya besarlah. Sebab-sebab hak biasa tu lah. Kemudian anak saya pula dalam peperiksaan dapat keputusan yang terbaik. Sebab anak saya begiam. Rajinlah kita letak kau. Pada ni. Jadi gaji saya besar kerana begiam. Anak saya dalam peperiksaan berjaya sebabnya begiam. Maknanya semua tu hasil usaha saya, hasil usaha kita lah. Maknanya dapat gaji besar pun hasil usaha saya, anak berjaya pun hasil usaha anak tu. Kemudian dia kata kita terlupa bahawa 99% kejayaan itu Allah yang aturkan awal-awal. Hanya 1% saja hak kita buat. Jadi kita nak bangga kok mana? Dengan gaji besar nak bangga kok mana? Dengan anak boleh kejayaan yang tinggi dalam peperiksaan nak bangga kok mana? Sebab hak kita buat hanya 1%. 99% kejayaan jadi dengan gaji besar, kejayaan dalam peperiksaan Allah yang aturkan awal-awal.
99%. Daripada kejayaan tu hanya 1% je hak kita buat. Ha, guna. Ha, hak ni setakat ni hak diroyak. Ha, kita duduk label mana kita ni? Semua hak Allah. Ni 99% hak Allah. 1% ni yang kita buat. Ha, tu kita nilai atas diri kita masing-masing. Eh? Ni TV ni, orang-orang buka tu tak tahulah ramai mana. Hak saya tengok ni, hak dalam-dalam dia punya apa-apa. Ha, dia masuk apa, lepas live dalam TV, dia masuk dalam FB tak panggil tak? FB dia. FB tu pun beribu-ribu lah yang buka. 99% kejayaan itu Allah yang aturkan awal-awal. Hanya 1% sahaja hak kita. Jadi kita nak bangga kok jalan mana, hak kita 1% je. Hak Allah Ta'ala 99%. Jadi orang atas WhatsApp tu nak, dia kata maksudnya kok mana? Maksud kok mana kena tanya telefon TV lah. Suruh orang ceramah tu lah jawab maksud dia kok mana. Apa dia 99%? Apa dia 1%? Kita ahli sunnah wal jamaah mengesakan Allah pada perbuatan. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang sekalian datang daripada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian datang daripada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian. Kemudian kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan, netapkan di akidah kita, kita ada pilihan dan kita ada perbuatan. Kalau tidak berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, itu akidah jabariyah, akidah yang salah, akidah yang terpesong. Kita wajib isbatkan di akidah kita, kita ada pilihan dan perbuatan. Tetapi pilihan dan perbuatan sendiri adalah qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, hak dalam kitab Minhaj ni, hak Musa 16 tu. Ha, tu ulang ratus kali dah tu. Tidak berlaku di bumi, tidak berlaku di langit. Walaupun hanya terdetik di hati, walaupun hanya berkelip mata memandang, tidak berlaku melainkan qada dan qadar Allah. Kalau terdetik di hati pun qada dan qadar, pilihan hati sama telah qada dan qadar. Kalaulah berkelip mata yang kita tak sedar pun qada dan qadar, dalam kitab yang lain bergerak nadi pun qada dan qadar, yang kita tak sedar ni bergerak sama ni, bergerak nadi pun qada dan qadar, sekecil-kecil perkara tu pun qada dan qadar, diri usaha kita, diri perbuatan kita tu sama telahlah qada dan qadar. Jadi kita berpegang ada ikhtiar dan usaha. Kita berpegang ada ikhtiar usaha ni pada sekalian perbuatan kita ni. Tak ada 1%-1%-nya. Ni perbuatan kita ni kita berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Perbuatan mana? Hak kita buat mana pilihan dan perbuatan? 1%. Tak lah. Hak berlaku di kita ni, bangun, duduk, gerak, diam ni. Kita berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Tak ada 1% di situ. Sekarang kita berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Hak mana ni? Hak berlaku sekarang ni lah. 1%? Eh tidak. Yang kita duk usaha sekarang ni lah. Pilihan dan perbuatan hamba. Tak ada ni. Hak berlaku di kita ni. Ha. Kita berpegang. Kemudian pilihan dan perbuatan jangan lucu daripada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihan dan perbuatan pun qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti hak qada qadar ni 100% lah. Faham tak ni? Kita berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Kesemua berlaku di kita ni lah pilihan dan perbuatan. Bukan 1%. Kita berpegang kita ada pilihan dan perbuatan.
Kemudian pada hakiki sebenar-benarnya pilihan dan perubatan kita pun qada dan qadar Allah. Ha tu pun 100% lah Allah pada hakikinya. Kata 99% mana pula? Sebab kita berpegang ada pilihan dan perbuatan bukan 1% ke semua hak kita lakukan ni, kita ada pilihan dan perbuatan. Ha, tapi itu sebuah pilihan dan perbuatan. Tapi jangan lucu hak asas kitanya. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah pada perbuatan. Hanya Allah sebagai khalik, hanya Allah khaliku kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Hanya Allah yang menjadikan sekalian perkara. Makna keesaan pada perbuatan 100% hak Tuhan. Kalau 99% hak Tuhan, 1% bukan hak Tuhan, 1% bukan hak Allah Subhanahu Wa Taala, mana keesaan pada perbuatan? Mana sekalian qada dan qadar? Tak boleh sebut sekalian lah qada dan qadar. Kena sebut 99% adalah qada dan qadar. Ha, gitu. Tak? Ada rukun iman. Yang keenam, 99% qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Ada ni. Kalau 1% hakikinya, kalau cerita buat ikhtiar usaha pun bukan 1%. Kalau kita cerita buat ikhtiar usaha, hak berlaku di kita ni, kita wajib berpegang ada ikhtiar usaha. Sekalian yang berlaku di kita ni, kita wajib berpegang ada ikhtiar usaha. Itu bukan 1% pun. Hak berlaku di kita semua ni lah, kita berpegang ada ikhtiar usaha. Tetapi walaupun kita berpegang, kita ada ikhtiar usaha pada semua pilihan dan perbuatan kita ni, tapi kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sandar pada ikhtiar usaha pun tak timbul 1%. Kita balik pada hakiki pula, sama telahlah sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak timbul 99% tukuk mana, 1% tukuk mana? Kalulah 1% tu memang tak mutlak, memang hak kita 1%. Mana lucu Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan yang hakiki. Allah ni Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb bagi sekalian. Allah Tuan bagi sekalian. Bukan bagi 99%. Jadi kalau 1% bukan hak Allah Subhanahu Wa Taala, lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan, tidak ada tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan tidak ada, lucu. Dan jikalau 1% bukan datang daripada Allah, lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Sebab ilah-ilah ni bersifat dengan mustaghniyun an kulli ma siwah wa muftakirun ilaihi kullu ma ada. Ni ilah-ilah sembahan yang sebenar. Rabb, Tuan yang hakiki, Tuan yang memiliki, Tuan yang mengatur, Tuan yang menjadikan, Tuan yang menciptakan, hak dia belaka. Tu Rabb rububiyah, keesaan pada perbuatan. Asas tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Asas pada tauhid uluhiyah, mengesakan Allah pada sembahan. Sembahan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengesakan Allah pada sembahan. Allah sebagai ilah bersifat dengan istighna dan iftikar. Apa makna istighna? Allah Taala lepas daripada segala-galanya. Apa makna iftikar? Berkehendak segala-gala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa muftakirun ilaihi kullu ma ada. Berkehendak kepada Allah kullu, sekalian barang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna ilah, sembahan yang sebenar. Wa muftakirun ilaihi, berkehendak kepada Allah kullu ma ada, sekalian
barang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian iftikar bergantung kepada Allah, tiba-tiba 99% je iftikar kepada Allah, 1%-nya tidak iftikar kepada Allah. Lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Ini bab usuluddin ni kita kena faham molek ni. Kita orang masjid dan juga para-para pendengar Terengganu FM kita ni, segmen suara masjid ni luah ni. Jadi para-para pendengar kena ambil amati molek, kena mak molek, kena penting dalam bab ni untuk diri sendiri dan untuk keluarga mereka-mereka yang bertanggungjawab kita. Kita kena faham molek. Dan kalau kita boleh cerita, kita ceritalah kepada hok kita kenal-kenal tu. Cakap setuh buat pegangan, cakap setuh buat pegangan. Biar duduk begitu. Jangan duduk sebut buat amal saja je. Buat amal saja. Ni ke agama dia ni. Orang hok jenis dunia cakap dunia je. Orang hok rupa agama dia cakap buat amal. Kita cakap buat pegangan mula-mula sekali. Tapi nak cakap buat pegangan, kita sendiri kena tahkik lah. Kena jelah, kena kemah, kena nyata, kena sahih, kena cerak kita sendiri ni. Mana kalau kita nak cerita ke orang, kita kena ada ilmu fardhu kifayah sikit. Mana boleh cerita kalau tidak setakat kita je. Cuba kau kamu royak, oh dak pandai, setakat bawa diri je. Oh tu fardhu ain sajalah kita kau panggil. Dah lama kening duk dengar lama mana dah. Dah setakat kita je, Allah lah. Kalau kita boleh cerita tu besar pahala tu. Orang pula berpegang dengan pegangan yang sebenar, mari daripada kita yang tunjuk jalan. Selama mana dia berpegang dengan pegangan sebenar, kita boleh pahala. Pahala pun ni sebesar-besar pahala. Sebesar-besar pahala bukan sembahyang. Sembahyang adalah sebesar-besar pahala amalan zahir. Tapi sebesar-besar pahala adalah pahala tauhid, pahala akidah. Itu sebesar-besar pahala. Jadi orang tu berpegang dengan akidah yang sebenar, sebesar-besar pahala kita yang tunjuk, kita akan dapat pahala yang sama walaupun kita sudah mati. Kita kena ambil tahu molek ni. Ini terutama sekali kepada para pendengar Terengganu FM. Kita orang masjid ni memang duduk selilendik, berjemaah maghrib, isyak, niat iktikaf pula, dalam kadang ada air sembahyang pula. Ni hak lain ni kita duduk sejik ni. Terutama sekali para pendengar lah kena ambil mak molek. Ni kita nak kenal Allah sebagai Rabb, sebagai ilah. Biar kita betul-betul ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Jangan duk cakap saja. Sekarang ni orang duk laung tauhid rububiyah tapi tidak mengesakan Allah pun pada perbuatan. Cakap aja tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah apa asas dia? Mengesakan Allah pada perbuatan. Gi pada bicara bab qada qadar tak ada tauhid rububiyah . Tak ada mengesakan Allah pada perbuatan. Kemudian kita mentauhidkan Allah pada sembahan. Kita sembah Allah sembahan yang sebenar, ilah. Kita kenal Allah sebagai ilah yang terkaya daripada segala-gala, yang segala-gala berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 99% saja iftikar kepada Allah, 1% tidak iftikar kepada Allah, lucu Allah sebagai ilah. Sekalian, bukan kata 1% ni 0.00000 boleh sibu butir tau. Lepas tu ada satu ujung tu, tu pun mustahil sama sekali. Kosong, lepas tu 0.00000 boleh sibu butir, lepas tu ada satu ujung. Ha, guna. Tu pun tidak mentauhidkan Allah. Ni pegangan, ni pegangan, pegangan. Pandai ni. Hak bab ingatan hati itu bicara lain. Hak kita duk cakap asbab tak ada salah. Ini cerita bab pegangan ni, i'tiqad masing-masing ni. Ni, i'tiqad ni. Akidah masing-masing, akidah ni yang kita duk sipu ni. Akidah ni kita panggil apa? Pegangan. Apa makna pegangan ataupun kita panggil aqaidul iman. Apa makna aqaidul iman? Kita sebut sebagai simpulan iman. Biasa dah kita sebut sebagai simpulan iman. Apa makna simpulan iman? Itu akidah, sipo, ikat mati.
Kan kita ikat ni kan ada ikat hok boleh boleh lucu boleh cabut semula, ada ikat mati. Ha, akidah simpulan ikat mati. Ni. Hok kita boleh pegang ni. Sekalian tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Hak zarah ni kita boleh kata 0.00001 ujung tu, itu zarah tu. Sebesar zarah pun tidak berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, melainkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita kenal Allah sebagai Rabb, kita kenal Allah sebagai ilah. Allah Rabb tuan, hak dia berlaku. Allah ilah, sembahan yang sebenar, bersifat dengan istighna dan bersifat dengan iftikar. Ini asas kita tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dalam komen-komen hok FB tu, komen bagus belakalah. Ha, komen bagus belaka. Buka kat komen tu. Tengok-tengok ada juga hok biasa ikuti hok live FB hok saya. Nama tu Chang tu, dia biasa ikuti hot live abuse saya. Okey juga. Dia tengok tu, okey juga. Okey balas mana dah tahulah. Main okey belaka ni. Ada juga nama-nama hot tak kenal tapi tahu dalam live abuse saya tu, dia biasa ikuti. Nama dia ada dalam tu bila dia komen. Hot tu pun okey juga dia komen. Mungkin dia sedar situ berkali ke orang nak tahulah. Tapi perkara ni kita dengar tu, kita boleh Chang lalu dah. Boleh cang lalu dah. Kemudian dia menghuraikan surah Abasa. Dalam surah Abasa tu ayat yang ke-27. Fa ambatna fiha habba. Dan kami menumbuhkan padanya, pada bumi akan tumbuh-tumbuhan. Kami menumbuhkan. Maka ada satu soalan. Ada satu soalan tanya, kenapa kau didatangkan dengan kami. Kami ni itu we, bukan I, bukan aku, kami. Dia kalau aku mutakallim wahdah, cakap kita seorang lah aku ni. Kalau kami ni, dia ada mutakallim ma'a ghairih, mana kita bercakap tapi bersama dengan yang lain, tu keluar kami. Ataupun kami ni membesarkan diri. Ha, maka kami dalam Al-Quran rajuk kepada Allah yang Esa, tapi sebut kami kerana membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah membesarkan diri Allah Subhanahu wa taala dengan Allah sebut sebagai kami. Ada ni. Ha, membesarkan diri Allah Subhanahu wa taala. Dah boleh Allah besar diri, bolehlah hak dia belaka. Kita tak bolehnya sebab bukan hak kita. Al-mutakabbir tu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut kenapa kau dalam ayat tu menyebut maka menumbuh oleh kami, padanya pada bumi akan tumbuh-tumbuhan. Jadi dihuraikan kami ni kerana Allah melibatkan perbuatan manusia sekali pada perbuatan menumbuh tu. Sebab apa? Sebab manusia yang menyemai, manusia yang menyiram, manusia yang membaja. Faham ni? Jadi kami menumbuh pada bumi akan tumbuh, sebut kami sebab Allah melibatkan manusia pada menumbuh ni. Apa makna melibatkan manusia pada menumbuh? Melibatkan atas nama ikhtiar usaha? Ataupun ni tu kata apa maksud sebenarnya? Melibatkan, Allah melibatkan manusia atas perbuatan menumbuh tu. Sebab apa? Sebab manusia yang menyemar, manusia yang menyiram, manusia yang membaja. Jadi Allah Taala sebutlah, maka menumbuh oleh kami, padanya pada bumi akan tumbuh-tumbuhan. Ha, sebab apa? Sebab melibatkan manusia. Nah, melibatkan manusia hanya sekadar nama ikhtiar usaha
yang pada hakikinya itu usaha pun qada dan qada Allah, itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau melibatkan manusia pada menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ni sebagai bersekali, bersekali ni kita panggil bersekutu ataupun kita panggil bersyarikat, hak tu dipanggil syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kalau dengan maksud begitu. Kalau dengan maksud melibatkan manusia pada menumbuh ni atas jalan ikhtiar usaha. Tanda ni. Hak buat langit, buat bumi, apa semua tu, hak tu tak ada melibatkan perbuatan manusia. Adapun menumbuh tumbuh-tumbuhan ni melibatkan perbuatan manusia atas nama ikhtiar usaha, tetapi sebagaimana buat langit, buat bumi, keesaan Allah pada perbuatan, apa yang berlaku di bumi menumbuhkan tumbuhan pun keesaan Allah pada perbuatan. Walaupun melibatkan manusia pada perbuatan yang berlaku di bumi, termasuk yang kita duk lakukan sekarang ni melibatkan kita belaka ni. Gerak diam ni melibatkan kita belaka, melibatkan kita hanya pada zahir sahaja. Ha, kita ada ikhtiar usaha pada zahir sahaja. Kita berpegang kita ada ikhtiar hanya majas sahaja. Letak je kitanya. Tapi hakikinya, sebagaimana Allah keesaan buat langit dan bumi, Allah keesaan juga yang melakukan sekalian perbuatan, termasuk perbuatan yang berlaku di bumi ni. Ha, termasuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya buat langit bumi je keesaan Allah, buat segala-gala perkara keesaan Allah pada perbuatan. Hanya Allah khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Jadi melibatkan manusia pada fa'ambasna fiha habba tu, kalau atas jalan ikhtiar usaha, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau atas jalan bersekali, bersekutu, bersyarikah, syarikah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lagi mentauhidkan Allah, itu musyrikun, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Bukan lagi muwahidun, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Lucu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ha, ni, pada ni. Sebab kalau bersekali sahaja, Allah bukan Rabbil Alamin. Bukan dia tuan yang hakiki. Tuan apa pakat? Ha, tuan apa juang? Juang apa kata? Ha, juang sekali. Sekali ke mana? Manusia menyemar, manusia menyiram. Memanglah kita berpegang manusia menyemar, menyiram atas nama ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar hamba ni hanya majas sahaja, bukan hakiki. Majas ni Tuhan letak je ke kita. Tapi hakiki sebenar-benar tak ada. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan tidak berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah ni, kami yang sembah ni. Tuhan kata kita yang sembah. Kalau kita tak berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, kita tidak berpegang dengan suratul Fatihah. Ingat baik. Tapi pilihan dan perbuatan tetap duduk di bawah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, hak dia belaka. Semua hak Tuhan belaka. Allah sebagai Rabb. Jadi kalau bersyarikat aje, lucu Allah sebagai Rabb dan lucu Allah sebagai ilah. Sebab apa? Sebab lucu sifat istighna Allah. Lucu sifat terkaya Allah. Tidak terkaya Allah. Allah perlu juang dengan kita juga nak buat gapa-gapa ni. Tidak istighna Allah. Kita. Kalau kita buat satu khija yang mana kita khija tu kena bersekali, ha, kena juang, kita lepas tak daripada orang lain. Kita terkaya tak daripada orang lain. Taklah, sebab kita dengan dia lah. Ha, tu tidak istighna apa panggil. Kalau Allah bekerjasama pada menumbuh tu dengan perbuatan manusia, lucu sifat istighna, lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Ini. Kita berpegang Allah sebagai Rabb, kita berpegang Allah sebagai ilah, kita berpegang keesaan pada perbuatan, kita berpegang dengan rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala,
tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, tidak terkecuali walaupun sebesar 0.000000 berapa kosong pun, ada satu di hujung, mustahil sama sekali. Tidak, tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ahli sunnah wal jemaah, kita wajib berpegang, kita ada pilihan, kita ada perbuatan, tapi diri pilihan perbuatan pun qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minggu ni pakai balik pada ilmu yang pertama, ilmu tauhid. Jadi bab redak ni kira, nak tambah sikit lagi insya-Allah kuliah akan datang, kita sambung balik berkaitan dengan redak akan qada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.